Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu cangkul. Kali ini kita melihat kebun stroberi yang ada di pekarangan kita. Kita lihat ini sekarang sudah berbuah. Dia mulai belajar berbuah. Sini kita lihat, ya, ini juga akan timbul buah. Sini, mengapa stroberi ini bisa berbuah? Karena disebabkan oleh perawatan yang bagus, menggunakan pupuk organik. Kita lihat. Ini stroberinya baru sekitar 3 bulan tanam. Ini sekarang sudah berbunga. Kita lihat ini. Dan akan mengeluarkan buahnya. Ini bentuknya seperti ini. Dan ini adalah sulurnya. Nah, lihat. Ini adalah sulurnya. Kita lihat ini, stroberi ini sudah mulai belajar berbuah. Kita lihat. Inilah bentuk stroberinya, yang mana daunnya sangat sehat sesuai dengan perawatan. Kita lihat. Oke. Mengapa stroberi ini subur? Kita lihat dulu dari langkah pertama. Kita harus pahami tanah yang digunakan ini adalah, saya bukan seperti yang lain menggunakan tanah sekam, tapi ini tanah yang saya gunakan tanah biasa dicampur dengan tanah sisa dari pembakaran sampah dan berbentuk seperti ini, hitam, nampak subur. Yang pertama ini tahapnya, ini belum saya tanam dan bentuknya seperti ini, berbeda tanahnya. Kemudian setelah itu baru saya tanam. Ini sulurnya ini. Kita lihat ini dari apa induknya. Kita lihat di media yang kecil. Setelah ini sudah bisa dipisah, baru ditanam di polybed ini. Setelah stroberi ini tumbuh mekar seperti ini, maka dilakukanlah tahap pemupukan organik, yang mana bisa Anda lihat di video saya yang ini berikutnya. Setelah pupuk organik telah dilakukan ke stroberi, maka tibalah masa berbuah, belajar berbuah seperti ini. Kita lihat ini baru ini belajar, yang ini juga kita lihat. Ini baru mulai. Ini juga kemarin ini udah masak, kemudian saya potong. Ini juga dia baru. Ini dia juga baru mulai berbuang. Dan kita lihat, nah. Ini juga baru berbuah. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan, stroberi ini bisa berbuah dan berkembang dengan baik. Kita melakukan beberapa tahap yang tepat dan akurat. Gunakanlah tanah yang subur seperti sisa pembakaran sampah. Kita ambil tanahnya. Kemudian tahap berikutnya, lakukan pemupukan yang tepat, yaitu pemupukan organik. Kemudian selalu menyiram
stroberi kita sendiri yang berada di pekarangan ataupun di perkebunan. Jadi sampai di sini, sebelum Anda menutup acara ini, monggo jangan lupa Anda subscribe serta tekan lonceng notifikasi untuk video terbaru saya. Sampai jumpa di lain kesempatan.